santa oke. Terima kasih. Eh, hari ini, teman-teman semuanya, kenakalan remaja itu memang dekat sekali dengan kita sebagai uh, murid atau peserta didik, karena kenakalan remaja sendiri itu adalah fase yang umum terjadi uh, di usia kalian yang mengalami puber. Seperti itu, kenakalan remaja juga bisa uh, terjadi karena lingkungan yang dekat dengan kita, kemudian pergaulan, kemudian mindset kita yang sekarang bisa kita akses dengan bebas informasi dan segalanya. Kenakalan remaja bisa berupa cyberbullying, kemudian bisa kekerasan, kemudian tawuran, dan juga narkoba atau narkotika. Jadi kalian pasti akan dekat sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi, hal yang buruk atau negatif itu sangat cepat sekali masuk di mindset kita dibandingkan dengan hal-hal yang baik. Jadi, bayangkan, uh, hal yang viral itu pasti segala sesuatu yang berbau negatif, seperti pelecehan. Seperti itu pasti malah jadi viral. Kalau ada yang mengatakan tentang nilai-nilai yang baik, kemudian sopan santun, itu malah yang melihat hanya sedikit. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas khusus tentang narkotika yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Susanto. Bapak panggilannya Pak Santo, J. Bapak. J. Teman-teman bisa memanggil Pak Santo. Jadi pemaparan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Susanto. Monggo Bapak waktu dan tempat saya persilahkan. terima kasih Bu Ida, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Ida selaku moderator, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pendamping maupun petugas di sini, dan juga ada adik adikku sekalian, siswa-siswi SMAN 7, ya, yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga Adik-adikku yang menyaksikan secara webinar, waktunya saya diberi 30 menit, ya, tapi katanya bisa lebih kurang tambah-tambah sedikit. Saya makanya eh, mungkin nanti saya padatkan, mudah-mudahan yang penting adik-adik di sini bisa memahami tentang apa itu narkoba. Adik-adikku sekalian, bahwa kalau bicara remaja, kemudian bicara narkotika, saya selalu teringat bahwa semua orang pasti punya mimpi, ya. Makin muda mimpinya makin panjang untuk mencapai mimpi tersebut. Jadi istilah I have dream, we have dream, ya. Jadi semua punya mimpi, ya. Ya, dan semua orang juga punya kewajiban untuk mewujudkan mimpi tersebut. Oke. Nah selanjutnya. Untuk mencapai mimpi tersebut, jalannya begitu panjang. Makin mudah, makin panjang. Apakah adik-adikku sekalian yakin bahwa jalan itu pasti mulus? Nah ini yang perlu dipahami. Padahal kehidupan sekarang, ya, isinya kit zaman now ya, mungkin ke slide bisa ya, kit jala, zaman now, semua mempengaruhi kehidupan kita, ya bahwa ini bisa dilihat diperbesar coba belum ya oke karena kalau lebih menarik nanti biar set-set tertentu aja mas karena waktunya terbatas ya oke okay. mimpi ya betul kehidupan yang ada pada diri kita kita lihat di situ ya bahwa kadang-kadang anak-anak zaman sekarang suka nongkrong berkumpul lupa waktu ya sampai dicariin orang tua, ya hidup hampa kalau nggak punya paket internet, nggak connect wifi, betul nggak? Sekarang zamannya seperti itu. Saya sama anak saya sudah diributkan, pak fotonya habis. Padahal sudah ada wifi, masih juga minta. Anak kadang-kadang wifi-nya juga agak masalah. Ya, jadi jaminan akses itu dipegang oleh anak-anak di depan ru, di depan ramah di belakang juga kadang hibah ya betul nggak bikin grup squad ya terus saling khianat satu sama lain bisa terjadi ya kemudian generasi melek internet saya yakin itu apalagi sekarang di di era covid 19 belajarnya lewat internet ya yang sibuk malah orang tuanya akhirnya ya itu juga melingkupi diri kita semua, khususnya kaum milenial. Ya, some people bilangnya generasi micin, jadi generasi istilahnya instan. Ya, jadi supaya kalau micin kan itu seperti lebih cepat enak ya kan begitu. Kemudian nggak semua masih banyak yang berprestasi dan nggak malu-maluin, ya nggak semuanya seperti itu. Suratnya di ya akun-akun nah, wacana setiap minggu ada acara ada tren baru diikutin ya inilah hal-hal yang melingkupi diri kita dan yang mengganggu jalan lurus untuk mencapai mimpi kita lebih lanjut nah ini ini situasi yang ada sekarang beda suasana kebersamaan keluarga ya di sini kok bapaknya nggak ada ya bapaknya yang foto ya yang makanya nggak kelihatan dulu makan bersama, berbicara bersama. Sekarang duduknya di meja makan tapi main gadget HP. Betul? Generasi menunduk. Saya rasakan itu. Anak saya sudah punya anak, jadi cucu saya nangis masih juga main HP. Saya juga bingung gitu. Tak perhatikan saya juga kerja di kantor Pakai alat-alat seperti itu, kadang-kadang juga nggak mau ditinggal karena ada teknologi, apa pekerjaan harusnya penuhi. Tapi lebih parahnya hal-hal lain, game segala macam. Ini kini sekarang, gadget mendekatan, mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Nah, harus dikendalikan. Itu pesan saya. Karena banyak masalah penggunaan HP akhirnya menimbulkan permasalahan yang lain. Oke? ini suasana yang melingkupi adik-adik sekalian. Ya, lanjut. Nah, ini data mengenai narkotika. Penting bahwa adik-adikku sekalian mengetahui tingkat ancaman yang dihadapi oleh adik-adikku sekalian. Ya. Bahwa hasil penelitian survei Badan Narkotika Nasional, ya angka prevalensi narkotika memang remaja agak sedikit menurun. ya Dari 1,9, ya turun ya dari 5,2 persen tahun 2006 ya kita lihat angkanya itu ya kemudian yang sebelahnya itu ya permasalahan yang kita hadapi ya jumlah pecandu di Indonesia itu sekitar 5 juta orang ya di Jawa Tengah sekitar 300 sampai 500 ribu orang baik dari para pekerja mahasiswa pelajar dan juga yang tidak bekerja jumlah tersebut membutuhkan narkotika dengan jumlah yang banyak kalau dihitung secara, secara nasional hampir dibutuhkan jutaan ke, Bahkan ratusan ton. ya Ini permasalahan yang kita hadapi. Dengan jumlah penyalahguna yang begitu banyak. Yang jadi masalah juga yang perlu kita adik-adik bahwa serangan para bandar narkotika yang notabene tidak ada di negeri kita. Mereka ada di luar negeri, pabrik-pabriknya. Tapi kita menjadi pasar narkotika. Jumlah 45 juta di Indonesia, 500 ribu di Jawa Tengah harga narkotika sangat tinggi. Ya, tinggi sekali harga narkotika. Beda 70% dari harga pulaan di negara-negara penghasil narkotika. Sebagai gambaran, tapi jangan dijadikan pemicu, oh untungnya akeh ya. Jangan, saya minta. Satu ekstasi itu beli di sana cuma Rp3.000 rupiah. Dijual di Malaysia bisa berapa? 40000 Di Indonesia itu 300000 sampai 500000 Satu butir. satu kilo sabu ya sering dengar di koran ya kalau memang belum tahu saya harapkan jangan pernah tahu tapi tahu untuk bisa menghindari itu penting ya itu satu kilo sabu beli di Tiongkok sana harganya bisa 30 juta besarnya separuh otak aqua gelas ya dijual di Malaysia 400 juta dijual di Indonesia 1,6 sampai 2 miliar rupiah itu tingkat ancaman yang kita hadapi. Bahkan tahun 2012 kami punya data, Tiongkok mengirim ke Indonesia hampir 250 ton, padahal kita hanya bisa mengungkap 7-8 ton setahun. Dan yang lolos itu terserap oleh pasar di Indonesia. Oleh pecandu. Dan pecandu itu hidden, nggak ada yang kelihatan. Makanya kita harus berupaya untuk mereka untuk rehabilitasi. Ya, itu untuk menghentikan kecanduannya. Inilah tingkat ancaman. Lanjut. Ini ya secara berdasarkan kelompok pekerja 59% kecandunya, pelajar 24%. Ya, populasi umum lain 17%. Laki-laki 72%, perempuan 28%. Nah, ini lagi lanjut. wadah pemahami Provinsi Pernah tahun terakhir di 13 kota. Ya. Angka preferensi pelajar dan mahasiswa 3,21 persennya terbaru, setelah dengan 2 juta sekian. Angka preferensi Nagwa Suntik 200.000 ribu sekian. SMA memiliki angka preferensi sangat tinggi. Lebih tinggi dari SMP, 3,6 persen. SMP 3,3 persen. Ada tiga jenis hasil penelitian yang kita dapat, ganja. Ya, kemudian obat-obatan yang lain, sakit kepala, dikonsumsi secara berlebihan. Ada lagi inhalen. Ya, ini hanya kita kelompokkan tiga hal. Lanjut. Nah ini penting ya cara memperoleh narkotika membeli bersama dengan teman jumlahnya segitu ya yang perempuan itu yang laki lebih banyak membeli sendiri lewat online ada membeli sendiri lewat telepon juga ada diberikan gratis nah ini adik-adikku sekalian Bagaimana para sindikat narkotika memberikan awalnya gratis, ya diberikan secara gratis itu paling banyak, ya baik perempuan maupun laki-laki. Lanjut, ini juga bisa kita ketahui, ya. Nah, sumber perolehan narkotika, ya, kita lihat ada dari sumber lain, ada dari oknum petugas, ada dari apotik ada dari pengedar, ada dari pasangan. Sedikit sebenarnya dari pasangan itu ya, pacar umpamanya ya. Orang tua malah tidak ada. Saya yakin orang tua nggak ada yang ngasih ke anak ya. Walaupun saya pernah bertemu satu keluarga, kita tangkap di tempat hiburan, bapak, ibu, anak, tantenya pecandu. Sampai geleng-geleng saya. ya. Kemudian saudara kakak adik ada. Tapi yang, ini, yang, yang umur 25-49. sembilan. Yang abu-abu itu umur 50 umur 64. Kalau adik-adik mungkin sekitar di bawah 25, ya, biru. Pacar. Ya. Oh, berarti pasangan di atas itu istri atau suami. Ya. Lebih banyak malah suaminya yang ngasih ya daripada istrinya. Pacar juga demikian. Teman nah ini. Peer group Memang besar penelitian ya bahwa orang mendapatkan narkotika salah satu yang terbesar dari temannya gratis ini ya jadi milih teman itu harus benar-benar selektif jangan main-main ya kita berteman dengan seseorang yang sudah kita tahu itu pecandu karena saya yakin teman-teman lebih paham situasinya siapa teman kita ya karena saya juga pernah SLTA saya pernah SMP saya tahu teman-teman saya yang yang nakal-nakal kalau kita tidak bisa menolak ya mungkin nggak sampai pada posisi saya sekarang di sini Nah, seperti itu, teman hati-hati. Bisa -hati. ya. buka medan tempurnya yang dihadapi adik-adik, jadi kita siap-siap berhadapan dengan situasi ini. ya Lanjut. Nah, ya adik-adikku sekalian, bagaimana seseorang bisa menjadi pengguna narkotika atau mengalami ketergantungan? Ada tiga hal. Yang pertama adalah faktor individu. Individu ini bisa dari genetik. Ini penelitian, saya juga ada itu apa iya? Ternyata betul. Di penelitian di Amerika, seseorang pecandu dari keluarga pecandu dengan keluarganya, kandungnya yang tidak pecandu, itu otaknya sama. Ada pengaruh di, di frontal otaknya. ya Dari keturunan. Jadi ke orang tua pecandu bisa menurunkan anaknya. Jadi siapapun yang memulai di keluarganya menjadi pecandu, mohon maaf, adik menjadi pecandu, anaknya akan lebih mudah ditawarkan narkotika. Maksudnya tipis pagar pelindungnya. Ya, kemudian karakter. Kalau individu itu karakter berpengaruh. Karakter bisa dibangun, bisa diciptakan. Berdasarkan apa basicnya? Kesehatan jiwa dan mentalnya. Kesehatan mental berangkat dari pada saat di kandungan. Makanya BN juga punya penyuluhan terhadap ibu-ibu hamil. Supaya ibunya tidak stres agar anak-anaknya dilahirkan sehat jiwa dan mentalnya ya nanti bu, yang wanita-wanita mati pada saat seperti itu jaga kesehatan mental jiwa anak-anaknya karena apa itu basic untuk membangun karakter yang dibangun di dalam lingkungan yang kedua ketersediaan barang orang menyalahgunakan narkotika karena emang barangnya ada di sini makanya BNN itu punya program menangani narkotika ada satu strategi namanya P4GN pencegahan dan pemberantasan. Ya, pencegahan itu untuk yang sehat kita berikan sosialisasi, hari ini yang sakit yang tadi saya bilang mereka hidden semua pecandunya kita jangkau untuk rehabilitasi. Sedangkan yang pemberantasan itu untuk ketersediaan lingkungan. Ketersediaan narkoba maksud saya. Kita hadang agar narkoba hadir di Indonesia, ya. Yang jumlahnya ratusan ton, kita cuma bisa cuma 7, 8 ton. Jadi tetap ancamannya tinggi ya. Adik-adik harus waspada terhadap ancaman ini. Kemudian lingkungan. Lingkungan berpengaruh. Kita punya kawasan rawan di Semarang Utara. Ya, kita bangun lingkungan tersebut. Apa hanya BNN tidak bisa. Kita minta pemerintah daerah. Masyarakatnya kita petakan, pendidikannya bagaimana, kita kerjasama dengan dinas pendidikan. Masuk di kurikulum tersebut. Kita lihat ekonominya, kita kerjasama dengan tenaga kerja, perdagangan. Kita sekolahkan mereka ke BBPPLK yang ada di pedurungan sana. ya Karena di situ ada jurusan-jurusan yang dijamin mereka punya pasar setelah mengikuti pelatihan di situ. Ya, kita sampai ke arah situ, membangun lingkungannya. Lingkungan yang kumuh, ya benar-benar nggak bisa di situ. Bangun lingkungan. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, bangun lingkungan tersebut. Ya, jadi Tiga hal ini yang mempengaruhi seorang menyerah gunakan narkotika. Individunya, lingkungannya, ketersediaan narkotika. Bagi individu, adik-adik harus menguatkan karakter. Dan berkali tadi, ancamannya besar, kita harus bisa menghadapi situasi itu. Lanjut. Nah, ini kalau lingkungan kita begini, bagaimana? Saya pernah mendapatkan di Semarang, seperti ini lingkungannya. Ada nyedot Aika Ibon, ya. Itu bukan narkotika, tapi bahan adiktif. Nanti saya berikan apa itu narkotika atau narkoba. Lanjut. Ini juga keluarga juga berpengaruh. Lanjut. Lanjut. Ya. Anak selalu tertekan apabila keluarganya tandu Lanjut. Sekarang apakah Anda sudah terbebas dari narkotika? Mohon maaf, narkoba. Saya menyebutnya selalu narkoba ya karena ini lebih lukas. Ini salah satunya narkoba. Ada rokok. Saking di sini dilarang merokok, nggih. Ya. Zaman saya sekolah juga dilarang. Tapi ngumpet-ngumpet di belakang kantin. Ya. Salah itu, ya. Narkoba ini, kenapa? Zat adiktif. Ya. Kenapa? Perokok itu nggak bisa berhenti kadang-kadang. Kita punya teman, ya, berhenti satu bulan, besok ngerokok lagi. Dan bisa relaps. Kalau relaps sakit kepalanya. Kalau sudah sangat terlalu kecanduan narkoba apa rokok ada 4000 zat berbahaya ya tidak bisa orang kalau berhenti dari rokok harus punya niat bahkan dinas kesehatan buat yang namanya klinik klinik bebas rokok untuk berhenti rokok ada kliniknya ya jadi jangan dibilang mudah ini ya, biasanya perokok itu nggak pede biasanya ya minta ditemenin sama rokok rokok hilang apa yang menggantikan HP, kalau dia nggak pede, megang HP. Mau ada pertemuan di mana aja, ya nggak ada orang nemenin, nggak ada urusan yang penting saya ada HP. Sama kayak rokok dulu, ya. Walaupun dia bukan narkoba itu narkoba lewat mata tuh narkolema namanya. Kalau gadget ya, sama. Ya. Kemudian teh, teh itu juga narkoba sebenarnya, tapi nggak masuk undang-undang. Tadi dia punya zat adiktif, ketagihan yang ngosong teh. Kalau kelebihannya ada efeknya. Kalau ada batas dosis tertentu, menyehatkan. Sama seperti itu kopi juga demikian ya ada minuman keras nah ini malah ada alat rumah tangga ya ada lem itu juga bisa digunakan karena saya pernah menangkap seseorang ya minum alkohol ya pertama mabok nggak mabok dia tambahin apa itu namanya etanol terus nanti kuat karena pecandu itu selalu punya toleransi dosisnya harus ditambah terus ya etanol ini nggak mabok dia bingung cari apa tuh ya akhirnya cari apa obatnya nyamuk. Dan obat nyamuk ditumbuk, dimasukin. Matinya bareng-bareng. Ada 25 mati. Kan begitu. Gara-gara apa? Obat nyamuk dimasukin. Ya. Kenapa dimasukin? Karena yang dikonsumsi itu tidak membuat efek on. Ingat, narkoba itu membuat efek kecanduan dan toleransi. Itu yang bahaya. Terus meningkat. Sampai bablas, kan begitu ya. Nah, kalau nggak bablas ya, rehabilitasi. Lanjut, lebih detail lagi. Ya, apa itu narkoba ini? Lanjut, Mas. Ada ekstasi yang betul masuk di narkotika. Nah, apa itu narkoba? Mungkin sering dengar ya adik-adik ya, narkoba. Ada mungkin nafsa. Ya, narkoba itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Ya, nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkoba itu bahasa lazim di masyarakat. Kalau nafsa bahasa-bahasa orang-orang ilmu kesehatan. BNN tunduknya sama narkotika. Kita menegakkan hukum yang di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ya, undang yang mengatur jumlah narkotika di Indonesia itu banyak sekali. Sekarang sudah 290 jenis. Ya, dulu 165 pada saat diundangkan. Lama-lama dibuat yang baru, baru, baru. Harus masuk ke undang-undang. Kalau nggak masuk, kita nggak bisa melakukan tindakan hukum. Contohnya kasus Raffi Ahmad dia mengkonsumsi metilon. Begitu dia di buku pidananya, nggak ada di situ. Lepas akhirnya. Tembako gorila juga begitu. Sekarang sudah masuk. Dulu kita bongkar PCC di Jalan Halmahera. Orang utara, lo nggak salah itu. Begitu udah di buku, loh nggak masuk. Dia ya, dikasih ke Polda. Polda ngurusnya pakai undang-undang kesehatan. Ya? Makanya jumlah terus bertambah. Berarti apa? Bisnis itu menjanjikan buat para bandar. Tetapi menghancurkan buat konsumennya. Dan Indonesia, salah satu negara yang menjadi pasar narkotika. Psikotropika, itu undang-undang nomor 5 tahun 97. Ya. BNN nggak nangani, ini kepolisian nangani. Contoh dulu Tora Sudiro, mengonsumsi psikotropika. Ya. Kemudian, bahan-bahan zat adiktif, di luar dua undang-undang tersebut, lem termasuk. Loh dihukum Pak? Ya nggak bisa saya menghukum. Kalau saya ngurusin narkotika, psikotropika juga nggak masuk. Jadi bagaimana Pak pecandu yang kita rehabilitasi? Inilah banyak celah-celah hukum yang memang bisa belum kita tangani. Ada masyarakat mengatakan, tolong Pak, itu ditutup pabrik apa lem. Ya kasihan dong, itu kan pabrik bangunan. Dia menciptakan zat tersebut untuk ngelem, bukan untuk dikonsumsi. Yang salah masyarakat. Nah ingat perilaku mengonsumsi, itu yang salah. ya lem saja dihirup-hirup. Ya. Komik saja saya temu di Semarang, ya satu RW, dua RW saya Bu. ada satu warung, isinya kotak komik penuh. Tapi habis, itu. dua kotak satu warung Katanya, apakah RW ini batuk semua? Saya itu, gitu. Enggak, Pak. Tapi belinya 10 saset, 20 saset. Saya lihat bekas-bekasnya itu ada. Ya, karena apa? Di dalam komik ada namanya zat dextromertofan. Itu sebenarnya efeknya untuk meredakan batuk yang disasar apa sistem saraf pusat jadi bukan di sini dibersihkan kalau ini apa istilahnya obat-obat jahe kan ini yang dilonggarkan kalau zat-zat seperti kimia seperti itu yang diblok itu otaknya jadi nggak batuk berhenti seketika ya kalau satu saset memang berhenti tapi kalau 50 saset 12 kan gitu itu kejadian di Semarang ya perilaku ya bahkan saya pernah protes pada pabrik obatnya karena tertulis di situ. Biasanya kalau kandungan obat kan kecil kotaknya kan. Mengandung ini. Ini kecil sekali. Tapi kalau komik coba adik beli. Tapi jangan beli sampai 10 saset ya. Satu saset kalau memang untuk batuk. Itu saya lihat ada tertulis. Mengandung dextromethorphan. Gede sekali. Plus CTM. Jadi kelihatan menunjukkan pada orang. Mau batuk mau enggak ini mengandung dextro kayak gitu. Tapi sekarang enggak tahu sudah dihapus apa belum. Itu salah satu ya. Jadi jaringan begitu luas. Perilaku orang mengonsumsi sesuatu kadang-kadang enggak sesuai dengan aturan. Zat adiktif, psikotropika, narkotika, semuanya punya efek adiktif. Punya efek apa? Kecanduan. Kalau udah punya efek kecanduan, punya efek toleransi. Ya, Efek kecanduan apa? Tidak bisa berhenti kalau nggak konsumsi lagi. Toleransi, nggak bisa berhenti kalau dosisnya nggak ditambah, tidak on. Berarti kan makin merusak dalam tubuh ya. Seperti itu ya, dede ya. Oke, lanjut. Narkotika, mempunyai sifat. Jadi nggak sama. Ada adikku ya, bahwa narkotika punya sifat halusinogen, menghayal, halusinasi. Ya, halusinasi ini. Contohnya apa? LSD, ya, ganja. ganja lagi rame ya, kalau ada dibaca koran ya. Kalau baca sih, tapi nggak sempat ya. Lihat internet terus, belajar webinar terus ya. Itu halusinasi. Beda dengan ilusi ya. Narkotika nggak menyebabkan ilusi, tapi halusinasi. Efek iya bisa. Terjadi ilusi matanya. Tapi hal efeknya halusinasi. Mempengaruhi halusinasi otak. Apa beda halusinasi dengan ilusi? Ada bedanya nggak? Hah? Tulisannya beda ya? Betul? Gampangnya gini aja. Kalau halusinasi, itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau ilusi, dari ada menjadi tidak ada. Biasanya yang pakai siapa? Tukang sulap. Betul? Ya, tukang sulap jadi kobuse, pinjem jam penonton. Ya, kemudian dilempar ke belakang hilang. Atau dipukul-pukul rusak, rusak beneran itu mungkin ya. Terus diganti yang hampir mirip sudah diatur orang-orangnya. Ya, tapi kalau halusinasi dari tidak ada menjadi ada. Pecandu narkotika ada efek ini. Di semua jenis depresan maupun stimulan. Apa contohnya? Pecandu biasanya anak muda senang gambar-gambar idolanya. Begitu dalam kondisi kecanduan, ya efek halusinasi muncul. Efek dia setelah mengopsi narkotika muncul itu. Penyanyinya keluar, lah, ngajak nyanyi biasanya. Ya kan begitu. Nyanyi sendiri, gitu. Ya, kadang-kadang lihat sapi lewat linting-linting itu kejar-kejar. Oh, cewek putih, tinggi, besar. Padahal sapi yang lewat. Nah, seperti itu ya. Itu halusinasi, contohnya. Kemudian depresan. Yang menekan. Ya, owner Contohnya apa? Heroin. Itu golongan satu, tidak boleh diproduksi. Ada morfin. Itu kalau orang sakit, mau operasi, pakai morfin. Dibolehkan ya. Jadi depresan, orang itu biasanya makin senang tidur, menghayal, dalam rumah, lampu dimatikan, dengar musik, nggak pernah mandi, itu depresan. Ya, males, menghayal terus. Sandu, seperti itu. Ya. Kemudian stimulan, upper, yang senang tambah, sukanya jalan-jalan kalau suka ekstasi katanya orang suka gede gedek gitu ya ada musik yang musik ritnik gitu ya itu ekstasi karena mengandung MDMA kalau konsumsi ekstasi nggak gede gedek berarti MDMA-nya nggak ada bisa terjadi bisa om pernah bandar tuh nyampurkan terlalu dicampur-campur biar untungnya gede ya nggak gedek-gedek dia minum terus minum terus konsumsi terus sabu stimulan senangnya jalan-jalan ya banyak ngomong tapi konyol ya seperti itu. Makanya kalau ciri-ciri pecandu narkotika dilihat dari depresan dan stimulan. Apanya? Perilakunya. Kalau dia depresan, dia suka hip, ya, tidak bergerak, pasif. Kalau stimulan, wow, mana-mana, tenaga tambah kuat. Gaya bicara juga bisa lihat. Kalau dengan langsung depresan, yang tadinya banyak ngomong, diem. Bahkan diajak nonton sama bapaknya, namun pak, saya mau di dalam ruangan itu dia depresan. Tapi mengonsumsi stimulan, yang tadinya pendiam, ngomong dia. Ya, maco. Kemudian apa? Emosinya. Kalau mengonsumsi depresan, lebih cepat sedih. Kalau yang stimulan, riang gembira. Punya utang aja nggak terasa dia. Ya, pokoknya saya riang gembira kemana-mana. Ya, ini. Jadi dia bisa di situ. Dari mata juga bisa dilihat. Ya, kalau yang depresan, matanya disorot lebih kecil pupilnya. Ya maka ibu, ibu guru bisa melihat juga tuh, kalau lagi teror -ter gitu -ter itu sih yang gitu, dilihat matanya, kalau dia kecil, buat depresan nih. Kalau disorot matanya masih gede juga, itu stimulan, ya, seperti itu ini ciri-cirinya, ya, berdasarkan farmakologi jenis narkotika. Jadi tidak sama narkotika. Yang stimulan tuh ekstasi, sabu, ya, kokain, ya, yang depresan itu tadi kelihatan ya, alkohol termasuk opium, ya, ketadon, ya, seperti heroin, morfin. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, bicara narkotika, maka kita mengacu pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Di dalam Undang-Undang tersebut, narkotika dibagi dalam tiga golongan. ya Golongan satu, dua, dan tiga. Golongan satu hanya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Tidak boleh digunakan dalam pelayanan kesehatan. Contohnya heroin. Ekstasi, sabu itu golongan satu. Kok ada? Itu yang namanya ilegal itu yang kita berantas. Ya, itu yang dijual oleh masyarakat agar bisa kecanduan dan sebagainya. Ya, kemudian kedua, untuk kepentingan iptek e dan juga bisa pelayanan kedokteran, kesehatan. Loh gitu Pak? Iya, karena narkotika dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Tapi ada yang bahaya, masuk golongan satu. Ya, yang tiga juga demikian, lebih rendah lagi masih bisa. Jangan golongan dua, contohnya apa? Morfin kakaknya heroin nggak boleh karena tinggi sekali kecanduannya. Sekali mengonsumsi kadang langsung kecanduan. Kalau morfin tidak ada dosisnya. Jadi ibu-ibu yang mau operasi hamil pakai itu. Orang mau amputasi kakinya pakai morfin, ya seperti itu. Yang golongan tiga contoh obat batuk, ya obat batuk. Oh, mas jenisnya mas obat batuk, odein, odein ya. Tapi harus pakai resep. Tapi nyatanya saya pernah dapetin orang kita tes urin positif, Bu. Kodein oh, itu turunannya morfin. Saya tanya dapat dari mana? Apotik. Harusnya nggak boleh dijual. Harus pakai resep dokter. Jadi perilaku-perilaku itu juga harus kita kembalikan. Apotik harus paham, penjual harus paham. Jangan semua orang beli dikasih. Ya, seperti itu. Kalau, kalau komik memang nggak bisa ya dijual bebas. Masalahnya orang konsumsi nggak satu saset, tapi puluhan saset, kan seperti itu. Ini golongan narkotika. Lanjut masih lama ya? Masih dikit ya? Manjakan narkoba atau obat-obatan tidak ada resepnya dari dokter dapat merusak ya ini ya bisa merusak otak dan tubuh. Nah ini gambarannya. Narkotika zat adiktif yang disasar adalah sistem saraf pusat. Makanya kalau sudah jadi pecandu saya beritahu tidak bisa sembuh ya tidak pernah saya bertemu karena saya sebelum di P2M saya juga pernah di bidang rehabilitasi dan juga saya pernah di bidang pemberantasan saya menemui pecandu di rehabilitasi tidak pernah sembuh hanya bisa pulih dan pemulihan berlangsung seumur hidup kok begitu pak maksudnya begini sewaktu-waktu bisa relaps sewaktu-waktu ada pemicunya dia relaps contoh konselor kami di BNN itu bekas pecandu udah settle ya Iya, kalau lihat aqua ini gelisah dia karena dia suka dulu ngosong di sabu pakai gelas atau gel botol aqua dilobangi duanya tuh kasih sedotan. ya untuk sebagai fungsinya bong ya jadi lihat begini ada yang lihat sedotan gelisah dia pengen mengosong ya ada yang lihat cewek rambut merah rambut panjang gelisah dia bisa kenapa dulu yang ngasih pertama orang seperti itu. Jadi masuklah sistem pengingatnya bawah sadarnya, ya. Jadi ada faktor-faktor pemicu dia bisa kambuh lagi, makanya kita katakan pemulihan berlangsung seumur hidup dan itu beban keluarga. Ya. Makanya ada pecandu sudah keluar dari Lido, Jakarta, di asal Kalimantan, datang ke BNP Jawa Tengah, akhirnya bekerja di Jawa Tengah. nggak mau kembali ke Kalimantan karena ketemu dengan teman-temannya. Akan mem memicu kembali. Saya juga pernah cerita ada kasus seorang konselor di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah, besar, milik pemerintah pusat, itu sudah 4 tahun settle. Tiba-tiba temannya di Jakarta datang. Dia sudah banyak menarik teman-teman untuk rehabilitasi dan bisa pulih. Diangkatan pada dokternya, saya ingin menarik teman saya ini. Dulu teman saya pecandu. Tidak usah ke sana, ajak saja kemari, ke rumah sakit. enggak saya sudah settle kan, sudah bisa dijamin dok. Hati-hati, Bener dia berangkat, ketemu temannya, nggak pulang. Besok pagi diketemukan meninggal dunia. Karena apa? Relaps dia. Dengan mengonsumsi dengan proses yang sama pada saat dia berhenti 4 tahun yang lalu. Berarti sistem tubuhnya udah nggak kuat menerima lagi. ya Jadi dia dia ajak temannya, ayolah, ayolah. Kan gitu. Masa kamu nggak setia kawan. Kita happy-happy aja dulu dia konsumsi. Terjadi itu. Itu yang memicu orang menyalahgunakan narkotika kembali. Oke? Okay? Karena yang otak yang terpengaruh. Ya, ini bagian-bagian otaknya. Kalau THC bisa hampir seluruh bagian. Ya, otak. Ya, lanjut. Nah, ini contoh-contoh kenal Whitney Houston. Apa waktu itu masih SD ya? Ini ya. Ini waktu masih belum. Lanjut. Nah, ini sudah. Lanjut, Mas. Saya cepat. Nah ini, mau kalkin ya, pengguna heroin. Itu lebih tinggi kecanduannya daripada ekstasi dan sabu. Dari mukanya menarik, jadi begitu ya, lanjut. Nah inilah, ya, dapat setan mental pengguna zat narkotika sekian persen, ya. Seperti takut, ada 86 persen, ya, merasa dikucilkan, paranoid, 80 persen, ini efek-efek menggunakan narkoba, dan selanjutnya. Ya. Lanjut. Yang penting, lanjut, mas, situasi penawaran narkoba, coba. Kalau ciri pengguna bisa kita beritahu ya. Ada Adik adikku sekalian, yang terpenting ini, terakhir, ya, bahwa ada situasi di mana pecandu melalui situasi itu. Dia tidak bisa menolak yang namanya situasi penawaran narkoba. Situasi di mana seseorang ditawari, diajak mengonsumsi salah satu jenis narkoba yang banyak itu. Dia tidak bisa menolak. Dia masuk ke pintu itu, hanya dia mengonsumsi. Jadilah pecandu. Ya, ini namanya situasi penawaran narkoba. Semua akan melewati itu kalau mau jadi pecandu. Makanya penyuluhan hari ini, ya tujuannya apa? apabila adik-adik bertemu dengan situasi itu bisa menolak. Ya, paling tidak sudah dengar kalimat saya, tidak bisa sembuh, hanya pulih. Ada contoh gambarnya Whitney Austin jadi begitu. Gambar yang lebih ngeri lagi banyak. Ya, kapan-kapan SMA 7 bisa datang ke BNNP, nanti lihat pameran PIE-nya, Bu, Pusat Informasi dan Edukasi. Nanti kita putar film, terus kita berikan sosialisasi. Tidak nah, apa-apa, silakan dengan protokol COVID-19, nanti kita berikan supaya lebih jelas lagi dengan waktu yang lebih panjang. Ya, bagaimana kita menolak dalam situasi tersebut? Ya, ajakannya seperti itu. Ayolah coba, kamu kan bukan ini laki, laki kamu kan laki-laki, bukan banci, kan ya, gitu kan? Padahal banci semuanya. Ya, kalau kamu bilang kamu nggak mau merokok kayak banci, banci aja merokok semua kan gitu ya? Jadi jangan percaya itu bolak-balik aja kalimatnya. Terima kasih saya tidak merokok, itu penolakan. Ya, hindari tempat itu. Jangan terus coba-coba. Biasanya para remaja itu coba-cobanya tinggi sekali persentasenya. Cobalah kita. Kok oh, teman saya malah hebat tuh. Hebatnya cuma sementara. Begitu pulang ke rumah sakit ya badannya, ya seperti itu. Ya. Berani mengatakan tidak daripada nanti tidak bisa kembali. Narkotika adalah one way ticket. Begitu mengonsumsi, masuk, tidak bisa punya tiket pulang pulang-pulang pun tidak bisa sembuh, hanya bisa pulih. Ya, karena ribuan pecandu sudah kita tangani. Ya, lanjut. Nah ini ya untuk mencapai impian, adik-adik petakanlah impian tersebut, ya supaya kita bisa mencapai dan bersihkan jalan itu yang memang masih panjang, jangan ada yang bisa menggoda, mengganggu jalan yang kita tempuh tersebut. Lanjut. Contoh film ada mas? Ini fakta, ya. Uji coba narkotika terhadap tikus ini terakhir, Bu. Nah, ini pokoknya jangan benar-benar jangan dicoba, bisa hidup. ini dicoba seekor tikus ya dalamnya hanya sebentar 6 detik apa ya gak familiar ya mas You have to be ready to say no, absolutely no, to the temptation of drugs. However, there are some people who do succumb and end up with a substance abuse problem. You have to be ready to say no, absolutely no, to the temptation of drugs. However, there are some people who do succumb and end up abuse. But what happens when they You're very serious. disuntikan, dibandingkan dengan yang tidak. Nah, yang mengonsumsi jalurnya, ini yang sehat ya, foot jelas, tidak tahu pengaruh narkotika, ini yang diberikan marijuana, bingung dia unable to learn from experience. They are dysfunctional and have a difficult time finding nah, their food. Ya, yeah, ini yang terpengaruh narkotika. Yeah. Thus behavior, tingkah lakunya has been impaired and it can no longer carry out its tasks. Ayo orang bingung abnormal uh, sebetulnya. Heeh, uh, uh, seperti itu. Tikus uh, saya seperti itu bagi manusia. Even an odd position may also be affected due to neurological damage. Some rats mistake a stick for food or an enemy. And if they were human beings, we would say they were delusional or hallucinating. And some rats may react to the most innocent contact. Uh, anaknya pun juga di uh, seperti itu berlaku uh, makhluk yang mengonsumsi narkotika. Yeah, Agitaatis itu. ini gambaran ya yeah, paling tidak sudah dicoba efeknya terhadap makhluk hidup seperti itu. Demikian adik adikku terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf mungkin waktunya terlalu panjang ya. Yeah. Memang sebenarnya kalau bisa narkotika itu nggak cukup satu hari ya. Yeah. Kita siap, saya sampaikan tadi pada Ibu, Monggo, ya, datang ke BNN, di situ ada ruang edukasi, ada teater, kita berikan sejelas-jelasnya. Tinggal berapa pengunjungnya, nanti kita siapkan uh, kursi-kursinya. Begitu, terima kasih atas perhatiannya, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya hari ini. Jadi teman-teman semuanya, memang penyebaran narkoba itu dekat dengan kita. Apalagi narkoba itu didapat dari teman kita. Jadi kalian harus berani untuk mengatakan tidak, kemudian jauhi teman toksik di mana teman yang membawa dampak buruk terhadap kita. Kita lihat tadi bahwa Tinggi sekali skala untuk penyebaran narkoba dari teman atau lingkungan yang dekat dengan kita. Jadi, jadilah diri kalian sendiri, kemudian harus bangga dengan diri sendiri, jangan terbawa oleh arus. Masing-masing orang itu berbeda, jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Merasa bahwa kita itu... Tidak kalah baik dari orang lain tidak. Itu hanya pikiran kita sendiri. Jadi jangan terbawa suasana. Jadi hindari teman yang tidak baik untuk kita, jaga diri kita sendiri, kemudian jaga lingkungan kita. Raih mimpi kamu karena apabila kita sudah dekat dengan narkoba, Bapak Santo bilang tadi tiketnya hanya satu kali tapi berlaku seumur hidup. Jadi satu kali tiket kita masuk dan kita tidak bisa pulang lagi. Kita bisa pulih, tapi kita harus uh, mengekang itu untuk seumur hidup. Seperti itu. Bapak, uh, kami nih sebagai guru, uh, adakah kiat-kiat khusus nih Pak, untuk uh, memasukkan uh, pencegahan narkoba ke dalam mata pelajaran. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ida, ini pertanyaan sangat baik. BNN memang sejak dulu ingin berharap kepada Menteri Pendidikan memasukkan kurikulum tentang informasi bahaya narkotika kepada para anak didik. Perkembangan sekarang memang masih belum, tetapi berdasarkan eh, analisis kami, kami melihat kurikulum yang ada, ya ternyata materi narkoba sebenarnya ada di SLTA, SLTP, yaitu di pelajaran penjas, Ya ada tiga jam atau empat jam, kalau tidak salah. Ya makanya kami pernah melakukan mengundang guru-guru penjaskes kita berikan pembekalan saya kurang tahu SMA 7 pernah enggak kita undang mungkin juga terbatas waktunya, kita berikan pembekalan tentang bahaya narkotika. Itu kalau salah, dua hari waktunya. Menurut hemat kami, eh, lewat setelah itu, bahwa ternyata ada, tapi rata-rata guru penjaskes tidak semerta memberikan informasi narkotika. Kadang-kadang cuma suruh mengumpulkan artikel. ya Padahal itu waktu yang sangat sedikit, ya karena pengalaman saya, saya waktu masih kuliah, eh, mohon maaf masih SMP bahkan itu kan sudah ada karena narkotika waktu itu tahun-tahun 70-an itu kan masih ditangani oleh eh, yang namanya kepolisian ya BNN bukan BNN tapi BKNN eh, memutar film-film tentang narkotika itu masuk ke pikiran bawah sadar saya oh tuh bahaya ya pada saat masuk Sekolah atau kita dalam usia-usia yang rentan SMA dan bulan tinggi itu teringat terus saya. Jadi pemaparan atau sebaran informasi narkotika itu sangat penting. Jadi mungkin bisa masuk lewat mata pelajaran tersebut. Guru penjaskesnya diberikan muatan yang lebih banyak. Kedua bisa juga mungkin dari muatan lokal seperti itu kalau kami selama ini lakukan ya memang belum semua SLTA di Jawa Tengah kita ketemu ya rupanya memang kadang, -kadang ada faktor-faktor yang mungkin menjadi kendala ya karena kan tugas pendidikan nggak ngurusi itu saja saya ngurusi mencerdaskan anak didik nggak ngurusi narkotika padahal kalau anak-anak itu ternyata cerdas tapi kena narkotika ya nggak bisa berfungsi dengan baik mungkin itu Bu Ida ya terima kasih mungkin ini ya bisa dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran ke dalam simulasi seperti itu nja bapak apresiasi yang pertama ketika sebelum mulai pelajaran kita mengingatkan kepada anak begitu nja jadi mengingatkan pentingnya uh, mengingatkan kepada anak-anak uh, pentingnya menjaga kesehatan menjaga lingkungan kemudian jiwa dan raga mereka begitu nja bapak Terima kasih, Bapak. Teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan yang di sini, atau mungkin yang ada di rumah? Oke, silahkan, Febri. Yes. Yeah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Fabriana Istiawati Saya dari kelas 11 MIPAS 1 Mohon maaf, Bapak, saya ingin bertanya uh, Pertanyaan saya, bagaimana prosedur BNN Untuk mengetahui bahwa seseorang itu Menggunakan atau bahkan mengedarkan narkoba Terima kasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi bagaimanakah prosedur BNN dalam mengetahui dia itu pemakai, pengedar atau bagaimana jaringannya seperti itu ya Febria? Oke, monggo Bapak. Terima kasih Mbak Febriana, pertanyaan bagus ya. Itu tapi dalam dan harus dijelaskan panjang sebenarnya. Karena bertanya Mbak Febriana untuk mengetahui itu pecandu atau pengedar betul bicara narkotika dua sisi itu bagaimana menangani penyalahguna atau pecandu dan pengedar gelap narkotika nah bicara ingin mengetahui bahwa orang, orang tersebut pecandu atau tidak pertama memang kita lakukan dengan upaya-upaya kita lakukan deteksi dini melalui apa tes urin ya tes urin itu diupayakan dilakukan secara mendadak. Ya, jangan diinformasikan tanggal sekian mau tes urin karena zat tersebut bertahan di dalam urin hanya 3 4 hari. Ya, makanya guru-guru kalau ingin mengetes ya kan kita berharap tidak ada. Tapi umpamanya ada satu orang siswa, ya bisa saja random. Anak kan itu sangat sangat hati-hati, sangat juga eh, dengan orang tua itu bisa terjadi ya padahal tujuannya kita ingin menolong kan seperti itu karena pecandu hukumnya itu rehabilitasi ya hukumnya rehabilitasi wajib rehabilitasi jadi nggak usah khawatir mau dihukum kecuali tertangkap tangan operasi di tempat hiburan tes urin dia positif karena proses hukum itu rehabilitasinya diputus oleh hakim tapi kalau datang kita tes ke sekolah, sekolah minta dites, positif, itu nanti sukarela masuk e, divisi isinya. Jadi tidak dikenakan hukuman, bahkan rehabilitasi kalau yang milik BNN atau rujukan BNN tidak dipungut di ya Itu untuk penyalahguna atau pecandu. Tahapannya baru ada assessment untuk rehabilitasi, kemudian ada tahapan rehabilitasi baik medis maupun sosial, sehingga mereka bisa e, kembali pulih dan kembali ke Masa rakat itu penyalahguna. Kalau pecah, pengedar, nah ini berbeda ya. Untuk mengetahui pengedar, badan narkotika nasional diberikan kemampuan intelijen, baik manual ya. Jadi, anggota kami dengan banyak orang itu melakukan pengamatan, surveilling, tailing, mengikuti. Kemudian kita di suatu tempat, kita punya seperti intel ya. Kadang-kadang juga harus ber, ber, berbagi peran. Ya, menjadi seperti ya intel mungkin tukang buah atau apa untuk mengetahui betul nggak sih itu kita lakukan dengan cara manual atau dengan cara teknologi karena BNN diberikan peralatan dan persenjataan untuk mengatasi pengedar gelap narkotika yang efeknya memberi kerusakan pada anak bangsa bahkan kematian ya ingat jumlah kematian narkotika di Indonesia satu hari itu 33 sampai 57 orang satu hari. Ya. Lebih banyak dari COVID-19. Ya. Tapi karena COVID lagi melonjak, narkoba mungkin dilupakan. Tapi satu hari 30, 33 sampai 57 orang. Setahun bisa 15.000 orang. Ya, begitu. Jadi dua cara seperti itu. Begitu Mbak Ferdiana? Ya, terima kasih. Ya, begitu. Jadi yang pertama deteksi diri ini coba. Diri dengan tes urin tes ya, Bapak urin. ini ngomong-ngomong saya dulu tahun 2014 itu Bapak saya uh, mengikuti program dari Kementerian Pendidikan Tinggi yang sekarang Dikti itu yaitu sm 3 t Sarjana Mengajar di daerah terpencil, terluar, <laughs> tak terdengar, tak ada sinyal, tak ada air gitu, juga ya, Bapak. Nah, itu saya mendapatkan penempatan Kabupaten Aceh Besar Bapak. Waduh banget dan di sana itu ganja itu seperti rumputan. Jadi di depan rumah saya itu ganja adalah tanaman yang tumbuh subur bahkan dikonsumsi seperti itu. Jadi saya mengingat bahwa sebelum saya berangkat itu ada tes urin seperti alat tes kesehat, kehamilan itu nja ya, bapak. Tapi bedanya jika tes deteksi narkoba itu kalau stripnya dua itu berarti E, G positif. Kalau stripnya satu, itu kan negatif. Kalau tes kehamilan, kalau tes narkoba, kalau stripnya satu, malah positif ya, Bapak. Kalau dua, negatif ya, kebalikannya. Oh, dua positif juga, nah, itu jadi e, di sana, itu sepertinya ganja dikonsumsi secara e, legal, seperti itu asal tidak terlalu banyak atau memabukkan seperti jadi e, deteksi dininya adalah pulang dan pergi itu harus tes narkobanya kami saja yang di penempatan di kabupaten lain tidak jadi, ketika kami mau berangkat, berangkat paling belakang. Ketika kita pulang, kita pulang paling belakang. Seperti itu, jadi kalau kita positif, langsung masuk karantina dan uh, terisolasi, tidak bisa studi lanjut. Seperti itu, jadi memang sudah ada prosedurnya. Seperti itu, ya Bapak, nah, begitu Febri, teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti webinar dari rumah, bisa bertanya dengan meninggalkan komentar di... YouTube live SMA 7 bisa meninggalkan di, komentar di sana kemudian nanti akan dijawab oleh Bapak J Bapak Susanto. teman-teman di sini ada lagi yang mau bertanya ya silahkan siapa dulu ya J ladies first ya <laughs> silahkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rimar Mau bertanya Pak, biasanya rehabilitasi itu kan dilakukan untuk penyembuhan seseorang dari pen kecanduan narkotika. Di situ apa saja yang dilakukan selama rehabilitasi agar orang itu bisa terhindar dari narkotika itu? Terima kasih Pak. Langsung. Ya, terima kasih Mbak Marsanda. Ya. Rehabilitasi tujuannya adalah... Kalau di undang-undang di ya bahwa tujuannya adalah memulihkan seorang pecandu sehingga tidak relaps kembali ya jadi luar biasa relaps itu sangat mudah bisa relaps kemudian bisa kembali ke masyarakat bisa kembali ke lingkungannya pecandu itu dari kelas bawah sampai kelas atas ekonominya hidupannya pendidikannya seperti itu dan tidak melihat lapisan di masyarakat dan dilakukan rehabilitasi adalah memang satu-satunya jalan untuk orang bisa bebas pulih dari kecanduannya, dari jenis-jenis narkotika yang dikonsumsinya. Eh, tahapan awal pertama untuk masuk ke wilayah rehabilitasi adalah assessment. Ya. Di assessment kita ingin tahu tingkat kecanduan seperti apa, yang dikonsumsi apa, itu penting. Dan bisa melakukan eh, seorang ahli psikolog mengetahui tingkat kecanduannya. Nah, berdasarkan hasil asesmen tersebut kita tentukan bentuk rehabilitasinya, berapa lama, ya kan? Dengan metode seperti apa? Yang jelas untuk tahap pertama setelah asesmen memang dilakukan detoksifikasi, mengeluarkan racun itu bisa uh, satu bulan, dua bulan, ya, ya. bisa, bisa juga uh, tiga, enam minggu. Semua tergantung tingkat kecanduan dan hasil asesmen setelah memang pulih di tes urin negatif terus ya kemudian dia masuk ke tahapan istilahnya rehabilitasi eh, kita sebut sosial sebenarnya itu ya tahapannya yaitu eh, primary dia dia untuk bersama kelompoknya di situ ya supaya bisa kembali bersosialisasi kemudian setelah itu ada yang namanya tahapan pasca rehab jadi seseorang setelah direhab masuk ke wilayah yang namanya persiapan untuk kembali ke masyarakat. Kalau mereka memang kehidupannya waktu itu tidak punya keterampilan, dilatih keterampilan. Bahkan ada rumah dampingan, rumah mandiri. Kalau dampingan masih ada konsolernya, kalau rumah mandiri sendiri dia. Hanya diawasi sewaktu-waktu. Sampai bisa lepas. Ya, Nanti kembali lagi, ya seperti itu lagi. Ya, Makanya yang terpenting adalah keluarga mendampingi setelah mereka memen, apa, ikut dalam proses rehabilitasi. Seperti itu, Mbak Marsanda. Yeah. Iya. terima kasih, Bapak. Berarti ada beberapa tahapan ya, Bapak. Yeah. Mulai dari yang pertama kita menentukan dia kecanduannya apa dulu, yeah. gitu, Jih. Tahap. Kemudian tahap kecanduannya bagaimana? Kemudian baru kita deteksi dia apa saja kecanduannya kemudian baru kita tentukan ambil tindakan. Gak, ambil tindakan. Kita tentukan bagaimana kemudian setelah itu baru pasca rehabilitasi kita mempersiapkan bisa dilepas ke masyarakat begitu nggih, Bapak. Iya, pertanyaan dari Muhammad Dwilian. Di sini, bagaimana prosedur BNN terkait Penggunaan narkoba untuk penyembuhan yang dilakukan oleh dokter. Pertanyaan online. Jadi bagaimanakah prosedurnya BNN untuk terkait penggunaan narkoba yang disembuhkan oleh dokter? Begitu, Bapak. Menghasilkan. Baik, terima kasih Mas Muhammad Dwilian Pertanyaan baik sekali ya. Bah memang narkotika di Indonesia dibagi dalam beberapa golongan satu, dua dan tiga. Dan pembagian ini berdasarkan tingkat tingginya adiktivitas atau kecanduan e, nilai zat tersebut. Dan pembentukan undang-undang ini juga berdasarkan hasil ratifikasi kita dari Konvensi PBB tahun 1961, ya seperti itu. Dan dibagi dalam tiga golongan. Golongan satu adalah zat yang memang tidak boleh digunakan dalam pelayanan kesehatan, hanya boleh dalam pelayanan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti untuk penelitian bisa. Ya. Apakah dari penelitian itu bisa di apa digunakan? Tergantung hasil penelitian. Tapi sementara di golongan dan golongan satu. Hanya bisa untuk di penelitian. Yang masuk contohnya apa? Heroin, kemudian ekstasi sabu dan yang paling ramai adalah ganja. Ya. Ganja itu sekarang kan di PBB katanya mulai katanya banyak orang guna untuk medis. Di Indonesia belum. Tapi dimungkinkan untuk diteliti. Ya, karena ganja masuk narkotika golongan 1. Nah, yang bisa untuk pelayanan kesehatan adalah narkotika golongan 2 dan golongan 3. Undang-undang berlaku secara umum. Berarti zat tersebut ada dalam sediaan. Hanya dengan prosedur aturan yang berlaku. Contohnya apa? Saya sebutkan tadi, morfin. Itu narkotika golongan 2. Morfin sebenarnya adalah turunan dari heroin. Heroin dari mana? Dari opium. Heroin dan morfin itu adalah narkotika semi sintetis dari opium dicampur dengan zat kimia hanya muncul heroin dan morfin. Heroin karena tinggi sekali masuk narkotika golongan satu, jadi tidak mungkin untuk pelayanan kesehatan. Morfin masuk golongan dua dan masih dipakai untuk operasi-operasi yang dilakukan oleh para dokter. Ibu hamil mau melahirkan memakai morfin. Kemudian orang operasi karena kecelakaan harus diamputasi pakai morfin karena nggak ada zat lain untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Makanya undang-undang salah satu fungsinya dalam pasal 4 undang nomor 35 tahun 2009 adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan. Jadi di sisi tertentu dilarang, di sisi tertentu untuk golongan tertentu yang lain bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Prosedur seperti itu ya harus melalui aturan yang jelas. Ada resep dokter. Dokter meresepkan untuk operasi minta kepada tim yang ada di rumah sakit sediakan morfin karena kita akan melakukan operasi ya seperti itu gampangannya ada resep dari dokter seperti itu Mas Muhammad Dwilian terima kasih J berarti intinya sebenarnya bisa digunakan di kesehatan menggunakan aturan yang berlaku begitu J Bapak begitu pertanyaan dari Muhammad Dwilian Mas Arvin ada lagi dari online tidak sudah Oke, terima kasih begitu bapak sudah cukup teman-teman di sini mau bertanya ya satu lagi aja bapak. Oh, <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Krista Eka Parseca dari Sepuluh Mipatiga Yang saya Tanyakan Bapak, tadi kan ganja itu Paling populer gitu Sedangkan di negara lain itu Dari yang berita saya lihat Misalkan Amerika dan Meksiko itu melegalkan ganja Nah kenapa di Indonesia itu Tidak, sekian terima kasih Krishna. Krishna. J Krishna. Jadi kenapa kalau di luar Indonesia itu ganja itu legal, tapi kenapa di Indonesia sendiri malah tidak? Begitu ini. Monggo Pak. Terima kasih Mas Christian. Petanya bagus sekali ya, karena ini memang lagi rame. Mas apa Krishna Pak Christian? Oh, Mas Krishna. Jadi begini, narkotika yang diatur dalam undang-undang di Indonesia dan beberapa negara di dunia, bukan berapa, seluruhnya sebenarnya, yang masuk anggota perserikatan bangsa-bangsa, itu diambil dari hasil ratifikasi konvensi tunggal PBB tahun 1961. Di PBB bang dibagi dalam empat golongan, atau disebutnya skedul. Skedul 1, 2, 3, 4. Skedul 1 sama, di sini golongan 2 sebenarnya. Skedul 4, itu yang tidak boleh guna untuk pelayanan kesehatan. Nah, Baru-baru ini, 2 Desember kemarin, memang voting, ya. UNDC itu voting, si NDD itu ya yang memang bidangi drug di PBB voting, akhirnya memang ganja yang masuk ke skedul 4 itu dikeluarkan. Dimana berarti dimungkinkan untuk pelayanan kesehatan. Tetapi ganja tetap masuk skedul 1, ya. Untuk di piagam ya, PBB tersebut, ya. Konvensi BB Schedule 1, di mana tetap diawasi dimungkinkan untuk kepentingan kesehatan itu aturan dunia. Ya. Indonesia dengan keputusan tersebut kita memang tetap di Indonesia eh, menentukan bahwa kita masih mengacu undang-undang yang ada dan untuk ganja belum dihapus dari konvensi tunggal tersebut. Kalau kita lihat semua negara rata-rata awalnya melarang. Tetapi perkembangan ada untuk medis. Kalau Malaysia masih abstain. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, semua negara yang melegalkan, masyarakat menjadi melegalkan. Kalau saya tidak melegalkan sebenarnya. Itu ada aturannya gitu ya. Awalnya berbagai macam latar belakang. Di Belanda, ganja masuk dalam aturan opium termasuk. Candu. Dilarang. Tetapi tahun 1970 dibuka untuk kepentingan rekreasi. Ada tempat tertentu, jam tertentu, orang tertentu boleh melayani. Walaupun sekarang sudah mulai tutup. ya. Di Amerika Latin beda lagi. Di sana penghasil marijuana, ya, yang beri orang luar. Di sana ada kartel, sindikat. Bertempur antara kartel hanya mau merebut jualan marijuana ke luar negeri. Yang meninggal orang Meksiko, yang meninggal orang Nicaragua. Ini mereka mengatur, boleh tapi dengan pembatasan tertentu. Contoh di negara gua tuh 10 pohon boleh diolah, dijual dan sebagainya macam. Walaupun itu menjadi perhatian juga. Di negara bagian Amerika juga begitu, tapi untuk medis ya, di kita ada lembaga yang memperjuangkan legalisasi ganja. Ya. Ada beberapa tujuan walaupun tujuannya e, makin ke sini hanya untuk kepentingan medis atau bahkan untuk minta diteliti. Posisinya dengan adanya keputusan tersebut Indonesia masih masuk dalam golongan satu karena ganja juga masih masuk dalam skedul satu di PBB berkaitan untuk kesehatan ada peluang untuk penelitian mengapa kita keras soal ganja di Indonesia mohon diketahui pohon ganja yang ada di Indonesia khususnya wilayah barat dari Semandung Aceh sampai ke Lampung itu kandungan THC-nya jadi ganja ada dua kandungan CBD dan THC kalau untuk tataran yang bisa digunakan untuk medis adalah 0,2 persen. Tataran THC yang ada di pohon ganja yang ada di Indonesia, tatarannya di atas 0,2 persen. Berarti efek kecanduannya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kita masih belum membuka untuk ada pelayanan kesehatan melalui zat yang namanya ganja tersebut. Tetapi dimungkinkan untuk lakukan penelitian. Seperti itu Mas ya, Mas Krisna. Terima kasih. Yeh, terima kasih, Bapak. Berarti, kemungkinan memang belum dilegalkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Apakah marijuana bisa digunakan untuk kesehatan? Begitu, kemarin ada berita memang Bapak simpang siur bahwa ganja akan dilegalkan seperti itu. Jadi, ternyata belum final untuk dilegalkan. Mungkin kemungkinan ke depannya bisa digunakan untuk kesehatan, tapi menggunakan takaran yang... Memang sudah ditentukan untuk di Indonesia sendiri memang masih tidak dilegalkan seperti itu. Jadi hanya mungkin wacana seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman ada ada lagi? Cukup ya, cukup. Oke, terima kasih Bapak atas paparannya. Jadi teman-teman kita bisa mengambil uh, dari materi ini bahwa narkoba itu sangat dekat dengan kita, kemudian dekat dengan lingkungan kita. Jadi Kalian punya mimpi, jadi bagaimana cara meraih mimpi itu dengan berpikir optimis, kemudian menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, jangan sampai terbawa arus dengan sesuatu yang buruk, teman yang toksik seperti itu. Terima kasih atas bapak-bapak, bapak. E, sebelum kita tutup, ada sedikit cindera mata dari kami. j monggo, Ibu bumus bisa diwakili Ibu Musrifa. dengan Bapak Bukan foto. मतलब शो थी Demikian tadi paparan tentang narkoba oleh Bapak Susanto. Teman-teman sangat bermanfaat sekali dan sangat berguna untuk kita. Sesi selanjutnya tentang kesehatan, yaitu tentang pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Budi. Tapi karena Dr. Budi sedang perjalanan menuju ke sini, kita break sebentar, jadi tetap stay di webinar, tetap stay di. tetap Jadi jadi tetap stay di webinar, kita akan bertemu kembali sebentar lagi. See you. Hai teman-teman, kembali lagi sebelumnya Bu Ida mohon maaf dan kami segenap panitia mohon maaf karena pembicara yang kedua yaitu Dr. Budi ternyata berhalangan hadir karena ada urusan yang mendadak. Jadi kita kembali lagi ke sesi yang kedua yaitu pukul 1 siang. Jadi teman-teman tetap stay, kemudian pantau terus kita akan ketemu lagi pukul 1. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator Ibu, Ibu Ida dan juga tadi Bapak Susanto yang telah memberikan materi-materi terkait narkoba dan juga nasihat-nasihat yang harus kita lakukan ya. Alhamdulillah usai udah acara pelaksanaan webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber bisa menjadi pembelajaran bagi kita di kehidupan masa yang akan datang. Uh, untuk nanti juga apa ada sesi yang kedua mengingatkan kembali yang sesi kedua itu pukul 1, webinar tentang toleransi. Jadi jangan lupa untuk terus uh, mengikuti di YouTube-nya SMA Negeri 7 Semarang. Dan jangan lupa untuk ingat pesan Ibu untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Terima kasih sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.